Halo guys, balik lagi di konten aku. Kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi seputar belanja online yang berhubungan dengan hairstyle ya. Aku kali ini lagi seneng banget eksperimen dengan rambut aku gitu ya. Aku bukan berusaha untuk nge-review gitu ya, karena aku bukan ahli di bidang hairstyle juga hairdo gitu ya. Aku cuman mau berbagi pengalaman aja bareng kalian. Kebetulan kan kalau ke salon tuh perlu waktu dan biaya juga ya guys. Makanya aku kepo ini sama produk-produk murah di Shopee gitu ya. Kok ada cuman 18 ribuan catokan bisa buat traveling. Aku kepo banget. Aku pesen kemarin bentukannya kayak gini. Ini 18 ribuan. Terus kemarin gak ada ongkir ya, karena bebas ongkir gitu guys. Aku dapat kupon ya, cuman 18 ribu sekian lah ya. Semangkuk bakso juga gak cukup, ini dapat alat catokan gitu ya. Terus ceritanya ini kalau buat traveling juga kalian simple banget ini. Terus warnanya gemoy banget guys, ada yang pink gitu, terus macem-macem. Aku gak tahu, pokoknya aku klik aja ya, ini dikasihnya warna pink. Kita cobain ini sesimpel apa pemakaiannya. Aku nggak ekspektasi, aku juga nggak ketinggian gitu ya, karena ini harganya cuma 18.000. Hitung-hitung jajan bakso aja guys. Ini kayak gini bentukannya. Kalau lihat plastiknya sih plastik biasa gitu guys. Tapi ini lucu banget loh, tuh lihat. Kecil ya. Jadi buat dipakai-pakai tuh kayak pakai cepuk gitu. Kayak cepuk buat pensil gitu ya. Lucu aja. Ini kapelnya kita buka. Ini sehari kemarin sampai loh. Enggak lama. Nanti aku kasih link deskripsinya, kalian ya kali aja kepo gitu ya. Pengen tahu ini berapa. Terus pengen order juga gitu ya. Ini kabelnya lumayan agak panjang. Lumayan ya. Kita cobain ini panasin, aku mau aplikasi di rambut aku ya. Ini kalau lihat tampilannya gitu ya, lucu tuh, kecil gini. Menarik gitu buat dipakai jalan-jalan kalau kalian di hotel gitu ya. Kan cuma dikasih hair dryer aja, bawa catokan ribet. Kayaknya kalau bawa ini juga simpel banget ya. Ini aku barusan udah panasin sekitar 2 menit, ini lumayan udah panas. Terus nggak ada pengatur suhu juga, jadi panas, panas biasa aja. Tuh. Lampunya merah ya. Ini udah ada cukup panas. Seperti biasa, rambutnya kasih nutrisi ya. Seridonya aja. Kalau aku mau banyak ini, ya rambutnya sehat. Sebenarnya jangan berharap sehat deh kalau rambut sering di hairstyle gitu ya. Resiko gitu. Jadi perawatannya juga harus lebih, harus ekstra. Karena ya panas juga, mana ada sih ya pengantar panas yang gak bikin rambut rusak gitu. Pasti ada aja resikonya. Otomatis kan biaya perawatannya juga lebih sama rambut yang gak diapa-apain gitu. Kalau yang gak diapa-apain pasti cuman dirawat aja pasti sehat ya, tanpa dipanas-panasin gini guys. Pernah nggak kalian catokan ya tanpa vitamin gitu? Share pengalaman kalian di kolom kalau misalkan pernah. Itu kebayangkan rambutnya keringnya jadi kayak gimana gitu ya. Kering kayak kerupuk guys, tinggal digoreng. Ini aku lucu ya, suka aja gitu bentuknya tuh. Ini tipe-tipe curly yang aku suka juga kayak gini. Ini kabelnya juga lumayan panjang, jadi bisa ditarik-tarik gitu guys. Kalau buat koleksi sih kayaknya nggak salah nih. Karena kita tuh kalau misalkan traveling gitu butuh alat yang simple kayak gini ya. Nggak yang segede gaban gitu kita bawa-bawa berat.
Ini kalau misalkan kalian mau tahan lama, tinggal tambahin ini aja ya, apa hairspray gitu. Kalau posisi bawah biasanya aku agak lama ya guys, jadi dia biar melengkungnya cantik gitu ya. Nanti dia soalnya kalau udah agak lama kelamaan itu turun lagi gitu. Kayak jajan bakso ya guys ya, jajan cendol tumpah gitu, 18.000 udah dapet catokan, lumayan aja jadi punya koleksi catokan gitu kalau salah satu rusak gitu ya. Ini bisa berguna juga. Kita pindah ke bagian yang depannya. Ini sih singa banget gitu ya rambut aku. Ada nggak kalian rambutnya yang tipikalnya sama kayak aku gitu? Gede, ngembang, kayak mie aja ngembang ya. Kita lakuin di rambut yang kiri. Vitaminnya agak banyakan ya. Kalau buat yang mirip nggak apa-apa, seridonya aja. Kalau produk-produk online gitu ya, yang murah-murah apalagi gitu, kadang aku nggak berharap lebih gitu. Ah udahlah, seadanya aja gitu. Kita juga harus sadar diri, ini harganya murce ya guys. Jadi kalau berharap lebih kayaknya keterlaluan. Tapi ini aku suka, ini aku bakal bawa kalau aku traveling ya. Biasanya kan kalau hair dryer udah ada tuh di hotel gitu, tinggal kita sediain catokannya aja. Kayak bawa kotak pensil gitu, ringan gitu ya, suka aja. Ternyata nggak semua produk murah kepake ya, ada juga produk murah kayak gini ya, lumayan lah, berguna juga gitu. Buat apa pakai yang mahal kalau yang murah berguna, bener gak? Terus ini guys, apa aku liatin dari tadi ya, si kabelnya gitu ikut-ikut muter gitu, jadi kita harus sering benerin juga kabelnya biar nggak ikut muter kayak gini, jadi harus dibalik gitu. Biar enak lagi dipakainya. Kabelnya panjang gitu, jadi nggak masalah kalau muter juga. Kalau kabelnya pendek terus muter udah susah banget. Ini si keramiknya tuh kecil gitu ya, nggak terlalu panjang, makanya kalau rambutnya pendek gitu ya, kalau rambutnya ngambilnya banyak, kayaknya susah gitu, ngambilnya harus sedikit-sedikit aja. Ini yang satu lagi kasihan, tambahin lagi lagi. Ini tinggal sisi kanannya, udah dikit lagi mau selesai guys. Terakhir ini
sebelum poni ya. Aku nggak catat dari atas. 3/4 rambut aja ya. Yang serempat, yang seperempatnya aku biarin aja. Gak mau rusak-rusak banget gitu rambutnya dari akar. Tinggal poni. Ini agak ngelingkur gitu guys. Ini kalau kata aku sih ya, mungkin karena ukurannya kecil ya, jadi memang si keramiknya itu terbatas gitu, jaraknya juga kecil gitu ukuran keramiknya ya. Oke, ini dia hasilnya. Kalau buat aku ini lumayan sih ya. Nggak mengecewakan dengan harga 18.000. Bisa dapat menata rambut dengan cetar badai. Udah on aja ini di rumah, tinggal cus ya. Buat kalian suka nggak ini hasilnya kayak gini? Ini di luar ekspektasi aku ya, dengan alat 18.000 gitu udah dapat hasil kayak gini. Nanti aku taruh di link Instagram, taruh juga di link YouTube, kali aja kalian mau minat gitu, kepo dengan alat ini. Oke, aku udah siap pergi mau cus. Buat kalian, makasih banyak yang udah nyaksiin, nyimak video aku dari pertama sampai terakhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.